Terima kasih Anda masih bersama kami, saudara. Puluhan perahu nelayan di Kelurahan Leato, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo enggan melaut karena cuaca buruk yang melanda Gorontalo sejak sebulan terakhir. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, nelayan terpaksa mencari ikan di bibir pantai. Sudah sebulan lebih, belasan perahu nelayan terpaksa harus diparkir di bibir pantai Leato, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, akibat cuaca buruk yang melanda Gorontalo. Akibat cuaca buruk ini, nelayan enggan melaut karena gelombang tinggi. Namun untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, nelayan terpaksa harus mencari ikan di bibir pantai. Menurut nelayan, bulan Agustus ini merupakan puncak musim angin timur yang mengakibatkan cuaca di Gorontalo tidak menentu. Ini apa biasa melaut? Kalau biasa apa laut tidak apa melaut, biasa kan ombak sekarang. Nah, biasa kalau ombak itu biasa dalam satu minggu itu cuma 3 kali. Biasa turun ke sana tidak membuang pukat itu, cuma pulang. Lantaran ombak dengan angin tidak bisa tahan lagi. Selain itu, sambil menunggu cuaca kembali normal, aktivitas nelayan di Kota Gorontalo saat ini hanya memperbaiki jaring atau pukat perahu yang mulai rusak. Biasa juga ada yang kesempatan teduh, kan tidak selamanya dia pada kalanya dia berhenti. Ada kesempatan melaut lagi. Tim Liputan Kompas TV, Gorontalo.